akomodasi. Sesuatu yang disediakan guna memenuhi sebuah kebutuhan, contohnya target perusahaan. Maka dari itu saya akan memperkenalkan Dimas, akomodir baru kita. Dia ini jurusan TKV kan? Oh, jadi ceritanya saya mau dipecat nih. Loh, bukan. Dia kan cuma magang di sini. Iya, ntar magang nih. Abis itu in-house. Abis itu saya dikeluarin. Dada Ronald. Ya kan? Kamu kenapa sih? Ya nggak kenapa-kenapa. Coba Pak Bos pikir aja. Tiap hari saya kerja capek-capek, sampai malam nggak dibayar. Pak Bos seneng kan? Saya yang capek. Nah, sekarang saya mau digantiin. Gimana coba tuh? Loh, bukan gitu. Kan saya tuh selalu mengusahakan bagaimana caranya. Udah. Pokoknya terserah Pak Bos. Karena hari ini Ronald mau mogok kerja. Si Pak Bos. Loh, kok? Eh? Kenapa sih tuh anak? Mas, nama kamu siapa tadi? Dimas, Mbak. Oke, Dimas, tolong fotokopi ini rangkap 5 warna setengah jam lagi kasih saya ya. Iya. Nih, ini uangnya ya. Beli makan gepuk di seberang. Iya, Mbak. Ayam bakar. Iya. Ais cafe latte satu sekali ya. Malah, Mbak, Mas. Mbak yo satu-satu toh. Tangan Dimas lo cuma 2. Oh, protes. Mau diaduin ke bos? Jangan, Mbak Rina. Nanti kalau Dimas gak lulus magangnya gimana? Bingung kan? Makanya sekarang berangkat, ini jangan lupa cendol satu ya. Iya, Mbak. Ya. Yeah. Maaf bang. Anak magang, mulai hari ini lo yang desain. Gua sibuk. Iya. Iya bang. Desain yang kemarin. Ya suka. Tuh, desainer baru aja yang desain. Gua sibuk. Nal. Si, lo kenapa sih? Kelarin tuh sinetron lo, so perhatian lo sama gue. Pak bos, uang lemburannya saya tunggu ya. Kalau belum turun juga, gampang pak bos. Saya tinggal demo, bawa masa. Oke? Duluan ya, Pak Bos. Kenapa sih? Emang kayak gitu kalau lagi bahagia, udah biasain. Hah? Kayaknya lagi mens ya? Ngawur nih, Mas Obe. Atau lagi jatuh cinta. Soalnya kadang tuh cinta menyakitkan, Mbak. So tau. Tapi bisa juga sih. Sotoy banget. Gini ya, ini bapak ngapain sih? Gini, moodnya Ronald itu bisa mempengaruhi mood kita semua, ya kan? Gue bisa jadi ikutan bad mood seharian, tau gak? Gini. Kalau salah satu dari kalian berhasil mencairkan suasana hati dia, saya kasih bonus. Bener, Suwer? Pak Bos tahu aja, saya nih emang dilahirkan ke dunia ini buat menghibur Mas Ronald. Lu kalau duit ya cepet lu. Gini ya Pak Bos ya, kalau sampai Pak Bos bohongin kita cuma janji palsu, kita semua bakal gabung sama Ronald. Swear. Beneran. Pak Bos, saya juga mau bonusnya dong. Kencing. Mas Ronald. Nal, gimana? Ada yang mau lo... Ronald, gue punya hadiah lo buat lo. Teh manis. On the phone. Enggak, Mas Obi. Tapi ini enak lo, Mas. Tuh, lihat gelasnya aja keringetan. Tuh, Mas. Gue tahu lo cuma main handphone. Bagus deh, lampunya. Gue punya tiket konser Westlah gratis buat lu. Tapi kayaknya lebih enak lagi kalau ini nih kayak cas, ada yang belum mandi ya, saya rasa ya. Gue tambahin satu lagi tiketnya, jadi lu bisa ajak cewek lo. Enggak, gue cuma sibuk. Perlu saya tekankan lagi, perempuan di hidup saya cuman Kika. Tahu Kika siapa? Kucing piaraan. Miau.
Saya tinggal. A-a, bawa. Saya tinggal. Mm-mm, bawa. Hah? Obe, obe. Mas HP saya kan? Obe. Saya bawa. Tinggal. Meo enggak dia di konser kira-kira, Sinta? Ya udah. Maksud gue tuh ngomong sama gue, ngomong. Ya, bisa kan dicerita? Oh. Ya udah kalau. Oh, udah. Ya udah. Ya, mungkin enggak, Sinta. Semangat, Ben. Bisa. Bisa. Demi bonus, Ben. Ya, Mas. Misi! Misi! Anak magang, halo. Baca briefing. Iya, warna apa? Pastel. Pastel, lihat deh warna lu, lihat. Oh, keren banget. Poster pabrik ya? Nah. Enggak kan? Apaan sih? Ben. Udah deh, Ben. Lu hari-hari nonton drama Korea. Sekarang lu mau sok bijak. Hah? Enggak. Sinta juga. Apaan? Sama aja nih Sinta Marina. Yang satu hari-hari online shop, yang satu hari-hari gosip. Mau jadi apa sih ini kantor? Nih nih, negara nih, mau jadi apa? Lu juga. Kok saya, Mas? Hari-hari malah kan tahu berdampak apa? Kere sekantor. Pergi. Nah, dengerin dulu lah. Ben, udah deh, gini aja deh. Di kantor ini nih ya, yang kerjanya paling rajin, pulang malam mulu, nggak pernah dapat duit lembur. Cuman siapa? Betul, Ronald. Sekarang Ronald cabut, mau gue kerja. Tapi gue juga konal. Jangan dikomporin lagi, udah. Gua ada ide. Nal. 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 Bisa ngomong. Lu kenapa sih jadi sosokan memble gini? Cerita dong. Ya Nona, cerita lu, orang kantor hari ini gak enak banget tau gak gara-gara mood lo. Ya udah deh, ah. Kan mood juga mood gue lah. Ya udah, misi. Cewek lo kan? So tau lu. Udah kenal. Gue tau kali. Kenapa sih? Ya, gimana ya Ben? Rin, ya, ya iya sih gue berantem sama cewek gue. Ya gara-gara video call sih sebenarnya. Wah? Kenapa? Ya, ya lo bayangin aja coy. Cewek gua dalam sehari minta video call tuh 10 kali sama gua. Ya kan biar gua gak rugi, gua harus cari paket yang pas dong. Nah itu gua gak sempet kan. Kita tiap hari pulang malam, ya gak? Mana ada waktu? Bingung gue. Nal, dengerin gua. Lo sadar gak sih? Kalau XL itu udah bantuin lo ngasih rekomendasi paket sesuai dengan kebutuhan lo. Yang suka video callan. Bentar. Maksud lo gimana nih? Iya, jadi XL itu punya fitur yang keren, bisa memberikan lo paket yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan lo. Nah, lo bisa ngeliat paket itu di mana aja. Dari UMB Bintang 123 Pagar, aplikasi My XL, atau di saat lo lagi nelfon customer service-nya XL, dan juga promosi melalui SMS. Kelihatannya lo masih belum ngerti juga ya. Gini-gini ya, lo tahu kan kalau misalkan gue suka banget chattingan dan juga ngobrol? Nah, di Bintang 123 Pagar, XL ngerekomendasiin gue paket yang sesuai banget sama yang gue butuhin, yaitu chatting dan ngobrol sepuasnya. Ngerti? Masa sih? Baru tahu gue. Menurut lo, kenapa gue bisa nonton drama Korea sepuasnya? Karena gue dapet promo lewat SMS dari XL. Paket yang bisa bikin gue streaming sepuasnya. Oh, begitu. Mendingan sekarang lo coba cek di UMB Bintang 123 Pagar atau aplikasi MyXL buat tahu paket apa yang sesuai dengan kebutuhan lo. Yang suka video callan. Oke, bentar. Gue cek bentar ya. Dan penawaran paket itu bisa lo cek di mana-mana. Dari UMB Bintang 123 Pagar, aplikasi MyXL, atau di saat lo lagi nelfon customer service XL, dan juga promosi melalui SMS. Nah, jadi tuh gak mungkin tuh lo mendapatkan penawaran paket yang gak sesuai sama apa yang lo butuhin. Wah, iya lagi bener, Mbak. Lo berdua emang malaikat pelindung gue. I love you, Pul. Bentar, gue video call cek gue dulu, bentar. Diam. Halo, sayang. Kangen kan sama aku? Eh, yang aku udah tahu gimana caranya biar kita bisa video call tiap hari. Kangen gak? Oh, cucu. Bu. Yes.
Bohong? Mana buktinya? Oke, ngerti ya? Oke, siap. Bos, desain terbaru udah saya kirim, bos ya. Bonus. Gue tau lo cuma main. Bagus deh lampunya. Wah, baru ini udah bagus. Lu jangan ketawa dong. Gini ya, gue tanya soalnya ya. Lo tuh lagi ngambek, bukan lagi tapi ini gimana dong? Gue bisa ikutan bantu. Gue bisa. Lo bisa sih.